Ya, tips nulis ya. Kalau bagi yang sedang berusaha untuk menulis novel sih, terutama atau menulis apapun lah, fiksi atau non-fiksi, sebenarnya yang paling susah itu adalah bagaimana mengizinkan diri kita sendiri untuk menulis jelek. Karena semua orang tiap nulis pengen langsung nulis yang bagus, pengen langsung nulis yang sempurna, pengen langsung nulis yang perfect gitu. Tapi beban itulah yang akhirnya membuat orang menulis dengan sangat lambat dan akhirnya susah mikirnya, terlalu berat banget. Tapi yang bisa aku bilang adalah izinkanlah dirimu untuk menulis dengan buruk, tapi menulis dengan cepat, karena toh pada akhirnya bisa diedit lagi gitu, bisa direvisi lagi gitu. Tapi ya kira-kira itu dah, kira-kira tips menulis dariku adalah izinkanlah dirimu untuk menulis dengan jelek, jangan terbebani oleh ekspektasi akan keinginan untuk membuat naskah yang sempurna gitu kira-kira.